Aku benar-benar mendapat banyak pengalaman baru selama di Malaysia ini, Lur. Sekarang, aku mau istirahat di tempat Kak Ina. Itu Makcik sedang apa, yo? Makcik, ya, Kak Ina kemana, Makcik? Oh, Kak Ina tengah beli barang, beli ikan dekat pasar. Mau masak-masak nih, Makcik? Iya, makanannya akan dimasak sedap-sedap untuk gundul lagi. Nih, Makcik masak apa, Makcik? Nah, ini Makcik nak buat sambal. Hah? Sambal macam sambal belacan, pakai makan linut. Oh, linut? Ah, iya, saya. Apa itu, Makcik? Linut tuh dia sejenis makanan orang Melanau. Dia boleh dikirakan macam ulam-ulaman. Nah, dia pakai buah asam paya, dia pakai belacan, pakai susu, pakai gula, cuka untuk buat sambal. Boleh saya bantu, Makcik? Ah, boleh, silakan. Tolong Makcik kupaskan nih buah asam paya. Oh, Makcik mau masak, Lur. Cuma nama masakannya asing di telingaku. Linut sambal belacan. Tapi semakin asing, semakin aku penasaran dan ingin membantu Makcik. Makcik sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada tepung sagu, cabai kering, gula, ikan teri, terasi, dan asam paya. Nah, Makcik sedang sibuk mengurus cabai kering, pasti untuk sambalnya nih. Sementara aku diminta Makcik untuk kupas asam paya. Di Malaysia sini disebutnya asam paya. Ini kalau di Indonesia, ini adalah buah salak hutan. Jadi pohonnya sama, hampir sama dengan pohon salak. Dia juga berumpun dan dia juga berduri. Nah, cuman bedanya kalau salak itu bijinya dia bisa dilepas, tapi kalau untuk asam paya ini bijinya dia nempel dengan daging buahnya. Nah, nih kulitnya pun sama persis dengan salak. Kalau salak itu dia ada 3 buah, kalau asam paya cuma 1. Bijinya dia lengket dengan daging buahnya dan rasanya masam dan ada sedikit kelat-kelatnya. Asam paya atau salak hutan ini memang pas banget kalau dipadu untuk membuat sambal, salah satunya sambal belacan. Kata Makcik, asam paya ini juga bagus untuk mencegah diare lho, Lur. Makcik, apa yang bisa saya bantu lagi, Makcik? Tolong ambil air panas, Makcik nak bancuh itu tepung. Oh, iya, Makcik. Nah, untuk mengolah linut ini, perlu air panas yang benar-benar mendidih. Masukkan tepung sagu basah ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lalu tuang air panasnya. Aduk sampai adonan tepung sagu kental dan kenyal. Teman-teman, jadi ternyata linut ini adalah hampir mirip kalau di Indonesia itu seperti papeda. Nah, kalau di Indonesia Timur, mereka makannya pakai sayur kuah kuning ya, ikan kuah kuning yang rasanya agak asam. Tapi kalau di sini, dia makannya pakai sambal belacan, pakai asam paya. Jadi yang rasanya dia pedas, asin, dan asam. Jadi hampir mirip-mirip sih, hampir sama. Sekarang giliranku yo, Makcik. Aku haluskan cabai kering ini bersama dengan gula pasir. Ketika sudah mulai halus, baru masukkan ikan teri asinnya. Ini dipakai sebagai pengganti garam, Lur. Lalu masukkan belacan alias terasi. Terasinya ini dibuat dari ikan, Lur. Aroma belacannya lumayan tajam iki. Setelah itu, beri sedikit cuka. Aku ya udah kebayang dimakan sama nasi panas,
Mantep banget pasti, Lur. Setelah itu, tuang sedikit air hangat. Dan yang terakhir, masukkan asam paya. Teman-teman, ternyata sambal teri atau ikan bilis ini rasanya gurih juga, dan dia dengan campuran asam paya dia juga rasanya gurih, pedas, asin, dan ada asam-asamnya. Jadi 11-12 sebenarnya dengan papeda Indonesia Timur kita. Ayo, Mak, kita makan, Mak. Ayo, langsung kita coba makan linut dan sambal belacannya. Rasanya enak banget ternyata, Lur. Pedas, asam, asinnya sempurna dipadu dengan linut. Di sini, linut biasanya dihidangkan pada sore hari sebagai cemilan. Tapi untuk di daerah pedalaman, linut ini menjadi makanan pokok pengganti nasi, Lur. Jos gandos pokoknya linut dan sambal belacan ini.